Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta Cuy. Oke guys, jadi hari ini saya bakal coba ngelakuin unboxing, yaitu barang yang sudah saya tunggu-tunggu beberapa hari ini, yaitu adalah barangnya headset sama mouse. Nah, jadi hari ini sekalian saya bakal coba nge-review barang ini. Nah, barang ini tuh adalah headset gaming dan mouse gaming cuy. Ya, jadi hari ini saya bakal coba unboxing barang yang udah datang, headset sama mouse. Tapi mungkin mouse-nya nggak begitu saya... Gak begitu saya review, cuman kasih lihat aja sekalian unboxing di sini. Cuman yang bakal saya review lebih banyak adalah headsetnya cuy, karena saya udah punya SteelSeries yang saya Logitech saya lupa merek apa ya, yang saya hancurin waktu itu. Dan saya udah pernah pakai Razer, dan ada juga Razer Man OR saya sebenarnya masih bagus, cuman ininya hilang cuy, apa namanya, USB-nya itu harganya 3 jutaan juga, itu hilang USB-nya, saya nggak tahu di mana. Cuman kan itu headsetnya yang bukan kabel, headsetnya WiFi. Jadi itu agak ribet gimana gitu ya, kalau misalkan habis harus dicas, habis dicas, jadi ribet ya. Jadi ya udahlah ya. Jadi itu saya nggak pakai lagi. Jadi saya beli headset baru di sini, mereknya mana tadi ya? Terus sabar guys. Ya ini ada penjelasannya, Razer Asus ROG Delta dan Corsair Nike Sword. Corsair Nike Sword ini adalah mouse-nya ya. Ya jadi saya bakal coba unboxing headsetnya itu. Headsetnya adalah headset kabel, baik kalian yang nggak tahu. Jadi saya nggak mau ribet, jadi saya pengen colok langsung bisa dengerin. Dan mungkin nanti pas saya gunain, saya bakal jelasin perbedaannya apa sama headset-headset yang pernah saya pakai sebelumnya cuy. Nah, untuk sekarang ini saya cuma pakai headset untuk editing. Karena akhir-akhir ini saya lagi senang mainin game Apex ya, Apex Legend. Jadi itu harus membutuhkan headset headset gaming untuk tahu suara-suaranya ada di mana, jauhnya suara teman atau lain-lain. Itu biasanya di headset gaming bisa kedengeran cuy. Jadi selama ini saya cuma pakai headset untuk editing, dan atau enggak pakai headset yang buat kalian ngobrol di HP doang tuh. Saya biasa pakai itu, dan itu bingung banget cuy kalau main game, apalagi game-game battle royale yang istilahnya open world-nya terlalu besar, yang untuk ngedengerin step-stepnya itu susah banget cuy karena terlalu luas ya mapnya ya. Oke, tanpa basa-basi mending kita langsung unboxing aja ya. Oke, ini barang pertamanya, ini 3 hari saya tunggu. Oke, kita bakal coba buka. Jadi di sini ada 2 item, satu mouse dan satu headset cuy. Jadi saya biasanya gaming sekarang pakai yang Logitech ini yang harganya 100 ribuan, dan itu nggak enak banget untuk dipegang ya mouse-nya ya, terlalu kayak terlalu flat gitu, nggak ada genggaman untuk jempolnya, nggak masuk. Pokoknya untuk main gaming itu agak kurang lah ya. Kalau untuk biasa mungkin bisa digunain, dan itu aja saking ranggasnya mungkin kali saya ya. Jadi dalam beberapa hari ini udah langsung rusak dia cuy, apa kliknya. Jadi kalau misalkan klik sekali itu langsung ke double klik ya. Ya guys, ini dia, ini kenapa udah kebuka. Ih, anjir guys, kayaknya aku di scam guys. Ini kenapa udah kebuka ya, antara dari orangnya di sana. Ini segelnya udah lepas juga woi. Ih, parah. Ini antara dari penjualnya, saya nggak tahu ya, antara dari penjualnya atau dari pihak JNE-nya cuy, saya nggak tahu. Yang pasti ini ada, ini mereknya nih, mouse-nya Corsair Nike Sword RGB, yang nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa digunain, nggak apa-apa, nggak masalah cuy. Oke, di sini ada kitab-kitab sucinya. Ini kenapa mouse membutuhkan kitab-kitab suci sebanyak ini ya? Mouse fungsinya sama cuy, cuman untuk digerak-gerakin ya. Ya ini mouse ini nggak begitu saya review, kenapa? Karena cuman mouse doang, fungsinya sama. Mungkin bedanya cuman kenyamanannya doang cuy. Kalau misalkan untuk headset, headset itu masih bisa direview karena setiap headset itu suaranya beda ya. Kalau misalkan mouse menurut saya itu gitu-gitu aja cuy. Paling cuman untuk kenyamanannya doang ya. Nah, dan ini tuh kenapa sudah ada robekan ya? Kayak saya dikasih mouse bekas ini guys. Shit man, apa ini guys? Kenapa saya dikasih vape ya? Bayangkan saya dapat bonus vape ternyata cuy. Nah, ini dia mouse-nya. Mungkin saya bakal taruh bawah dulu barang-barang yang sudah saya unboxing biar tidak memenuhi meja ya. Nah, ini tuh ini mouse-nya, kalian lihat. Simple banget, tapi ini lebih enak untuk gaming. Kenapa? Pertama, untuk bagian sininya jari dua ini masuk cuy. Jadi nggak terlalu capek, dan di sini tuh ada tumpuan jempolnya nih. Jadi kalau misalkan main itu nggak bakal capek. Kenapa? Karena begini aja udah nyaman cuy. Dan ini lumayan besar ya. Ya, yes, kita bakal coba buka ini dulu. Saya nggak tahu ini fungsinya buat apa. Sabar guys. Ini kayak apa bukanya coba. Shit man, anjing dikasih tindik sumpah ya. Apa ini guys, saya dikasih kayak gini, saya nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi dikasih ya. Sabar, ada ini nih, kalian lihat ada 3 yang kayak gini dan ada 3 lagi yang kayak gini, tapi nggak tahu saya fungsinya buat apa. Ini dikasih tindik apa sih? Saya dikasih tindik woi, bayangkan beli mouse dapat tindik ya. Amazing.
Oke, mungkin saya lihat dulu di sini. Ini nggak ada sama sekali ya, yang barang yang ada di sini untuk digunakan ya. Kalau saya baca kitab sucinya dulu, mungkin ada. Oh, ini nih, ini nih. Oh, pemberatnya cuy. Ah, ini nih. Jadi di mos ini di bawahnya ada untuk besi-besinya, yaitu untuk pemberatnya ya. Nah, ini nih, yang di sini. Oh iya, saya baru ingat cuy. Nah, ini nih. Ya, kalau misalkan mouse gaming itu ada beberapa orang yang suka kalau misalkan mouse-nya itu kerasa jauh lebih berat daripada biasanya. Ini bagus banget menurut saya untuk mouse. Ini harganya berapa ya? 1.500.000 atau 900.000? Kayak 900.000-an deh. Ini aslinya 1.500.000 tapi katanya lagi diskon apa gimana ya? Mungkin diskon karena barangnya udah kebuka gini, barang bekas kali saya dikasih. Saya nggak tahu juga ya. Ya, jadinya ada pemberatnya gitu karena beberapa orang yang suka main game itu biasanya dia ada yang suka mouse-nya itu kerasa jauh lebih berat cuy. Dan ini dikasih besi-besinya. Mungkin nanti saya bisa atur-atur sendiri untuk keberatannya dan lain-lain ya. Ya, jadi kayak gini mouse-nya. Klik kiri, klik kanan, mouse wheel, terus di sini ada. Nah, ini bagusnya di ini, mouse ini tuh ada beberapa tombol tambahan ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Ada 5 tombol, cuy. Oh, 6 7. Ada 7 ya. Jadi kalau misalkan ditambah sama 7 sama 9 sama 2 ini jadinya 9, belum lagi sama yang tengah ini jadi 10, cuy. Biasa mouse cuma ada 3, klik kiri, klik kanan sama yang tengah doang. Ini ada 10 tombol, jadi bisa digunain untuk misalkan kalian mau ganti senjata jadi bom bisa dipencet di sini. Mau apa itu bisa di sini ya. Jadi semuanya bisa diatur di mouse ini ya. Ini biasanya mouse khusus-khusus gaming-gaming doang cuy. Ya, jadi mungkin segitu aja dulu untuk mouse ini. Nanti kita bakal coba di komputer apa perbedaannya sama mouse warnet yang saya beli selama ini yang cuma 100 ribuan ya. Oke, sini ada nota. Nah, ini dia guys, headsetnya yang saya tunggu-tunggu ya. Shit man. Yes. Ini yang sebenarnya ribu tuh headsetnya daripada mouse-nya ya. Cuman gak apa-apa lah ya sekalian, karena mouse saya udah rusak baru berapa, gak nyampe sebulan udah rusak ya. Sudah rusak-rusak cuy. Ini dia cuy, mantap ya. ROG Delta, anjay, terus saya lihat dulu ya. RGB Quad Deck Gaming Headset High Resolusi Audio. Oke, kita bakal coba dengerin audionya. Dan nanti saya juga bakal coba mikrofonnya. Karena mungkin kalian yang YouTuber-YouTuber gaming yang mau nyoba nggak mau pakai mic, mungkin bisa gunain headset langsung dari mic-nya. Jadi saya bakal coba mic-nya juga nanti. Semoga kualitasnya lumayan bagus ya. Kadang kalau misalkan saya lagi main itu kadang males gitu pakai mic buat rekaman karena terlalu menutupi layar gitu ya. Apalagi tripodnya terlalu panjang ya. Jadi kalau ada ini, jadi saya cuma pakai headset doang, pakai mic doang, udah kelar bisa ngobrol di game ya. Oke, di sini ada high resolution sound with industry leading high vibe. Apa dah, I don't give a shit ya. Unique lighting experience. Shit man. Pokoknya yang saya lihat reviewnya di Google ini lumayan di YouTube lumayan bagus ya dari bentuk headsetnya. Bentuknya gaming tapi nggak terlalu gaming-gaming banget, jadi masih bisa dibawa buat jalan-jalan cuy. Nah, dan ini tuh masih diplastikin semua yang pasti, jadi masih bagus ya. Nggak kayak mouse tadi woy, kenapa tiba-tiba sudah terbuka. Shit man. Ini yang saya tunggu-tunggu ya. Akhirnya saya bisa mendengar semua langkah-langkah kaki yang ada di game ya. Makin dewa saya main kayaknya guys, habis ini ya. Oke, kita buka dulu. Lumayan berat cuy. Oke, ini dia bentuknya. Kalian lihat nih, ROG Delta RGB Quad. Via include USB Type-C to USB. Oh, jadi ini ada Type-C-nya ya. Jadi kalian yang nggak tahu, sekarang USB udah mulai agak disepir. Sekarang HP-HP juga kebanyakan pakai Type-C daripada yang model lama cuy. Karena Type-C gampang bisa bolak-balik, nggak masalah ya. Oke, mending kita langsung aja unboxing. Ini dibuka aja apa gimana sih? Oh, ini nih. Iya apa enggak? Sorry guys. Kadang headset ini, apa namanya, headset mahal ini agak bingung ya unboxingnya karena modelnya gimana-gimana gitu loh. Sabar guys, ini emang begini apa gimana sih? Sabar. Ini saya bingung guys, bukanya gimana ya? Oh, ini loh. Ini. Nah, anjay, dari tadi saya bingung ya. Ternyata cuman kayak gitu doang guys. Yang saya suka dari headset mahal itu adalah experience dalam mengunboxingnya cuy. Kalian lihat nih, baru dibuka sudah dikasih surat-surat cinta yang seperti ini ya. Mari kita buka cuy. Boys, anjay, dikasih surat welcome to the elite. Anjir, elite guys, mantap. Republic of Gamers Community. Your ROG Delta headset will design and test by professional gamer. Jadi katanya headset ini dicoba oleh professional gamer yang udah profesional. Jadi supaya kita
tahu juga karena ini khusus untuk game gitu maksudnya ya. For you fully in every thrilling experience, get ready to rise up to the next level of gaming mastery. Game on, anjay. Dulu setahu saya masalah gaming itu kebanyakan pakainya ini cuy, apa sih namanya, Razer ya. Razer itu menguasai banget 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Sekarang ROG ini bukan cuma laptop doang, tapi sudah ke mouse, ke headset dan lain-lain. Bahkan ini headsetnya bagus banget ya. Dulu saya termasuk orang yang cinta banget sama Razer cuy. Jadi mouse saya Razer, keyboard saya Razer, headset saya Razer. Cuman Razer itu terlalu mahal dan bagus sih unboxing experience-nya, cuman ini menurut saya jauh lebih mahal juga sih, 3 jutaan ya. Cuman kayaknya lebih bagus kualitinya daripada Razer sih. Razer itu emang brandnya terlalu terkenal, jadi ya kalian tahu lah ya, kalau misalkan brand udah terkenal itu pasti harganya jauh lebih mahal gitu loh. Oke, kita bakal buka. Ini adalah tempat headsetnya. Di sini ada dikasih box. Ini bentuk headsetnya. Shit man, gila. Sumpah ini keren. Ini jujur ini keren banget guys, kalian lihat nih ya. Dan ini tuh empuk banget ya. Kalian sih titit. I love it. Tapi kita bakal coba buka ini dulu, box kecil. Mungkin menurut saya isinya pasti cuman kayak kabel-kabel doang pasti ya. Oke, kita bakal coba buka. Ada gantiannya guys. Ada gantian ininya nih. Dulu saya beli Razer juga dikasih gantian kayak gini. Saya suka banget sama headset yang ngasih gantian-gantian untuk busa telinganya cuy. Ntar saya buka dulu ya. Ini ada kitab-kitab suci sama garansinya cuy. Ya ini kayak gini gak penting isinya. Oke, jadi ini dikasih ini tuh beda. Yang ini tuh yang udah kepasang, dia tuh dari kulit. Sedangkan yang ini itu kayak dari kayak apa ya, kayak busa-busa tas sekolah gitu ya, kayak bantal gitu cuy. Apa namanya, kayak kain-kain. Ini kain, kalau ini kulit. Nah itu perbedaannya ya. Oke, selain itu saya dikasih ini mouse anjing, kenapa dah? Terlalu gak sabar guys. Ini dikasih ini nih, ini kabel apa ya? Oh ini Type-C cuy. Oh ini Type-C USB. Jadi kalau originalnya dia ini dari kabel sini langsung ke Type-C. Bagi kalian yang gak punya colokan ke Type-C, tenang aja, ini ada sambungan dari Type-C ke USB cuy. Jadi pakai MacBook zaman sekarang masih bisa, pakai USB juga bisa. Tapi kalau untuk kayaknya, untuk kayak ke HP nggak bisa sih, karena nggak ada colokan ininya ya, colokan yang kayak gini nih, 3.2 atau apa, saya nggak tahu ya. Nah ini tuh untuk apa sih namanya, mikrofonnya bisa dilepas dan bisa dipasang cuy. Jadi kalau kalian nggak mau pakai mikrofon bisa langsung pasang kayak gini. Sumpah, saya baru masang dan nggak ada lagunya aja, saya sudah tidak mendengar sekeliling saya, langsung menjadi budek cuy. Oke, saya baru pasang aja udah termasuk nyaman banget ya. Untuk bagian ininya nih. Ininya biasanya orang headset itu bulat, tapi ini enggak cuy, kayak agak segitiga kayak menyerupai telinga ya. Ini nyaman banget cuy, sumpah dah. Ya, menurut saya ini untuk lubang telinganya jauh lebih nyaman daripada Razer dan headset-headset yang saya pakai. Kenapa? Karena baru ini headset yang saya pakai yang modelnya itu menyerupai telinga gini cuy, lingkaran ininya, jadi nggak sakit juga di telinga ya. Mungkin ini saya baru pakai, nggak tahu dalam sejam, dua jam, tiga jam atau enam jam, karena main game itu harus lama dan pastinya harus nyaman headsetnya cuy ya. Dan di sini itu juga ada mikrofonnya, ini ada colokannya nih kayak pasangin ya. Nah oh gini nih. Jadi kalau kalian mau pakai headset bisa juga, pakai mikrofon bisa langsung colok, kalau nggak mau bisa langsung cabut, gampang banget gitu loh ya. Sungguh lengkap hanya dalam satu box ini cuy. Ya, mungkin abis ini saya bakal coba tes dulu gimana headsetnya saat bermain game, dan saya bakal coba juga untuk mouse-nya ya. Mending kita langsung aja ke studio cuy. Lagi mainin Apex Legend ya di sini, dan ternyata headsetnya ini tuh luar biasa banget gitu. Saya udah coba beberapa saat headset ini untuk di game Apex, ternyata itu bagus banget cuy, apalagi untuk ngedeteksi suara dari mana, dan itu dia bisa ngebedain yang mana teman, yang mana musuh, itu kita bisa denger langkah kakinya gitu ya. Kalau kalian yang mau beli headset mungkin kalian bisa coba Asus ROG Delta ini. Dan tapi yang luar biasanya lagi menurut saya di barang yang saya unboxing ini itu adalah ternyata malah mouse-nya guys. Kenapa? Karena
Saya pakai mouse ini emang agak belum terlalu terbiasa ya, terlalu berat, terlalu besar, tapi ternyata mouse saya kemarin-kemarin pakai mouse ini nih. Mouse Logitech B100 yaitu mouse warnet, dan saya biasanya pakai headsetnya yang ini atau enggak pakai headset ini nih. Headset Audio Technica ini sebenarnya headset buat ngedit cuy. Jadi perbedaannya jauh banget ternyata untuk nge-game, dan apalagi mouse-nya, sumpah ini mouse ternyata bangsa banget ya. Harganya murah, 100.000 sebulan rusak. Malah yang luar biasa itu mouse-nya guys. Jadi saya tadi sempat main, ternyata selama ini saya cacat mungkin gara-gara mouse ini ya. Dasar ini mouse gewang. Perbedaannya sama mouse yang saya beli barusan ini beda banget cuy. Enak banget dipakainya, walaupun masih belum terbiasa. Masih kayak kerasa jauh lebih besar, tapi masih belum terlalu terbiasa aja, tapi udah seenak ini gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah terbiasa, dan saya nge-aim musuhnya tuh jauh lebih enak gitu loh ternyata ya. Jadi ternyata mouse itu lumayan berpengaruh. Apalagi bagi kalian yang main game kompetitif, game kayak CSGO, Apex Legend, PB, yang kayak gitu, mouse itu sangat berpengaruh ya. Bukan dari kenyamanannya doang, ternyata mouse ini tuh apa ya, bikin aim jadi kayak tadi loh. Mungkin tergantung skill kalian juga ya, cuman tetap aja lumayan ada pengaruh yang lumayan besar menurut saya, walaupun hanya dari mouse. Dan untuk headset ini lumayan bagus, dan nanti kita bakal coba untuk untuk audio ininya nih, audio dari headsetnya ini. Dan ini tuh dia ada di sini untuk besarin dan kecilin audio dari gamenya ternyata. Dan ada juga ini ada lampunya nih, dan untuk matiinnya bisa nih. Nah, matiin, nyalain, matiin, nyalain, ternyata bisa dari sini ya. Sungguh amazing guys. Mungkin saya bakal coba main dulu satu game, kita lihat bagaimana. Nah, tadi saya udah sempat main, tapi ternyata main enak banget ya. Mungkin kita langsung main aja cuy. Ya, saya bakal coba main ngetes ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, mending kalian subscribe. Biji Onta udah 181.000. Tonton terus atau subscribe sampai 1 juta subscriber ya. Ya guys, ini setup saya agak berantakan, tapi I don't give a shit ya. Ini saya lagi main Apex Legend cuy. Saya masih pakai Red ya. Kita bakal coba ngetes seberapa enak headset dan mouse ini cuy. Nah, saya udah coba dan udah perbedaannya lumayan terasa ya. Gak bisa sekelas tim goblok ya. Tapi lah guys, aimku tadi ya termasuk kelihatannya beda banget daripada saya pakai mouse ini. Ini saya kalah, lihat nih damage paling banyak nih. Saya kalah gara-gara gak ada shield, gak ada ammo, itu doang ya. Tapi untuk aim lumayan, sumpah ini mouse dewa banget ya. Apalagi untuk headsetnya apa segala macam, enak banget menurut saya. Saya rekomendasiin banget untuk kalian, kalau yang kalian suka ngegame-ngegame, mungkin menurut saya lebih baik kalian beli yang khusus gaming cuy. Karena perbedaannya beda banget sama headset biasa, sama apalagi mouse ini, mouse warnet sampah banget ya. Mungkin kalau kalian yang suka ngegame, mending beli yang khusus gaming cuy, karena perbedaannya kerasa ya. Ya mungkin abis ini saya bakal coba dulu untuk cobain ininya, headsetnya, apa micnya. Kita bakal dengar gimana perbedaan mic dari kamera ini dan menggunakan mic dari headset ini cuy. Mending kita langsung aja dah, skuy. Tes, testing, 1, 2, 3, suara audio dari Asus ROG Delta, wadaw. Tes, testing, 1, 2, 3, suara audio dari Asus ROG Delta, wadaw. Oke, segini aja untuk episode kali ini, thank you banget. Saya udah unboxing barang headset dan mouse, ternyata worth it banget menurut saya. Apalagi ini headsetnya bagus banget, berat banget, nyaman banget untuk di kuping, dan udah ada mode tambahnya plus ininya, suaranya sama warna-warnanya. Menurut saya enak banget dipakai, apalagi mouse-nya ya. Yang seharusnya nggak pengen saya review malah menjadi yang bagus banget ya, karena mungkin perbandingannya sama mouse ini cuy yang murah banget, ternyata bedanya jauh ya. Ya mungkin segini aja untuk episode kali ini, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di Jonta, jangan lupa klik like, share, komen. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.